Yang apa tadi jento? Sate, kentang goreng, ke nasi. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, gratis. Gue tungguin sekarang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Selamat menonton. Enjoy. Yo. Nah, karena habis lebaran haji, terus banyak daging, terus kita banyak dapat daging, sekarang kita mau bikin sate. Mau bikin sate, tadi udah ke pasar, udah beli bumbu-bumbunya. Ini Pak Aris lagi ngerjain. Halo. Bumbunya apa aja Pak Aris? Bumbunya bawang merah, bawang putih, terus jahe, ketumbar nanti buat kuahnya segala macam, merica, kaldu, sama nanti pakai kuah kacang, pakai sinti aja karena nggak mau repot kan. Oke. Yuk, langsung kita olah aja yuk dagingnya yuk. Ini dagingnya guys. Tuh, daging sapi semua. Terus kita mau bikin sate. Ini daging dari emaknya si Soto. Oh, 6, 7, 4, 9, 62. Oh, itu go. Itu go sudah. Tendal. Iya loh. Oh, nanti tadi itu 90. 30 lah. 30 sesuai. Kurang itu. Kok? Kok gak bisa lah? Kok makan juga pagi. Dagingnya dipisahin dulu. Setelah dipisahin ini, terus dikasih bumbu. Nah, ini setelah dipotong-potong dagingnya, dikasih bumbunya nih guys. Tinggal diaduk, aduk-aduk. Aduk nih. Kasih bumbu repot dulu. Kalau dingin aja dikacik guys. Daging sapi as sama daging tiga dikit. Ada satu. Guys, ini dagingnya direbus dulu. Jadi setelah dipotong-potong kecil, terus direbus sama bumbunya, ada bumbu khususnya. Terus setelah air mulai mengering, setelah matang didinginin, baru ditusukin ke dingin. Oke, yuk kita lihat selanjutnya. Sekarang kita mau buat bikin kuahnya. Oh ya, sekarang kita mau bikin kuahnya guys, kuah satenya. Jadi kita udah beli bumbunya di pasar, terus tinggal digoreng gitu. Ntar dikasih ini nih. Kuahnya kuah kacang nih. Ada bumbunya sama cabai rawit kecil-kecil. Masukin cabai rawitnya dulu guys. Terus dimasukin bumbu kacangnya. Thank you.
nantinya, guys. Nih guys, ini bumbu buat satenya udah jadi. Dagingnya pun juga udah selesai direbus tadi itu. Nah, sekarang tinggal nih bikin kayak gini. Tuh, ditusuk-tusukin. Ini paling enak tuh bikin sate itu kayak gini, guys. Masukin ke lidi-lidi. Selesai juga, guys, tuh. Sudah selesai satenya. Sekarang sate tinggal dibakar. Yuk, langsung kita bakar, habis itu kita cicip. Buru. Yuk.
ini satenya enak, kentang gorengnya crispy dan kuahnya itu pedes-pedes kayak kacang pedes-pedes gitu. Oke, okay? Terima kasih semua yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.